اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين طلاب العلم جماعة sekalian رحمكم الله، kita melanjutkan pengajian kita Alkitab Al-Ubudiyah yang insya Allah akan kita mulai halaman ke-21 dari kalimat sesungguhnya orang-orang musyrik, ya, yaitu orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan dan memberi mereka rezeki. Taib, fadhal akhi Syekh, antum silakan baca 21 ya, fadhal. Sesungguhnya orang-orang musyrik agak kerasan. Sesungguhnya orang-orang musyrik mempersekutukan Allah. Mereka mengakui Allah dan Rabb yang menciptakan dan memberi mereka rezeki. Akan tetapi mereka juga menyembah Tuhan selainnya. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, langsung Allah Taala berfirman, "Wala in sa'altahum khalaqas samawati wal arda la yaqulun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Allah juga berfirman, "Qul limanil ardhu wa ma fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka mengapa kalian tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia dilindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kalian bisa dilindunginya? Jazakallah khairan. Kita akan membahas tentang masalah yang cukup besar, yaitu kenyataan bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan dan menduakan Allah Ta'ala dalam urusan ibadah, mereka juga mengaku sebagaimana kita mengaku bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Ya. Dahulu ada sahabat pun yang ditanya, ana lupa Allah, riwayatnya rupa siapa? Yang sahabat tersebut kaum musyrikin, ya, ketika itu sahabat tersebut masih musyrik. Kemudian beberapa kalangan Quraisy musyrikun mengadu kepada calon sahabat Nabi tersebut
bahwasanya tuh lihat Muhammad itu ngomong macam-macam, mengejek sesembahan kita, melapor tuh orang-orang tuh. Jadi rakyat, warga, ya masyarakat memprovokasi, ya fulan, anda lupa namanya, jadi tidak ada sebutkan, yang akan menjadi sahabat Nabi, yang waktu itu masih musyrik, untuk menekan Nabi SAW. Maka bertemulah Nabi dengan orang tersebut, ya, untuk memarahi Nabi atau menekan Nabi. Tapi Nabi balik bertanya, Allah, anda lupa namanya. Bertanya kepada calon sahabatnya ini, yang ketika itu masih musyrik, sudah berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Maka kemudian dia menjawab, 7 Tuhan di bumi dan 1 Tuhan di langit. Nah, 7 Tuhan di bumi dan 1 Tuhan di langit. Maksudnya di atas ars, di atas langit. 1 Tuhan, dan adapun di bumi ini sekitar 7 Tuhan. Ini kan jelas-jelas syirik, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ya, tetapi siapa, atau kira-kira pertanyaannya dengan maknanya, siapa yang memberikan kamu rezeki? Apakah 7 Tuhan yang di bumi itu atau yang 1 Tuhan di langit? 1 Tuhan yang di langit. Tapi kenapa orang-orang musyrikin itu, mereka tahu dan mengakui itu, tetapi tetap saja berdoanya, bertawassulnya kepada patung-patung sesembahan mereka di muka bumi. Sekarang mungkin di kalangan muslimin, syaitan mungkin berputus asa. Orang-orang muslim ini tidak akan menyembah patung langsung gitu, ya kan? Tetapi ada cerita lain, atau jalan lain, cara lain syaitan mendistorsi sebagian dari kaum muslimin supaya mereka menyembah patung atau menyembah selain Allah, tetapi formatnya, zahirnya seolah sedang menyembah Allah semata. Yaitu datang ke kuburan, bertawassul dengan mayit, minta dengan mayit untuk apa? Untuk disampaikan doanya kepada Allah. Ini termasuk talbis dari syaitan, ya. Dan kemudian ke kuburan-kuburan para wali, ke gua-gua keramat, ke tempat-tempat keramat, nah ini. Ya, memang kelihatannya enggak ada patung di sana. Tetapi patung itu kan enggak mesti berbentuk manusia. Kadang patung itu berbentuk kuburan, nisan, dan seterusnya. Ya. Ya, nanti kelak lama-kelamaan akan lihat step by step, akan ditampakkan keaslian kebatilannya. Itu mulai akan nampak ada foto-foto. Foto pemilik makam, foto kenangannya. Bahkan orang-orang yang membuat foto atau lukisan tersebut belum pernah melihat wali tersebut, tapi kok bisa melukiskan bagaimana wajahnya. Ini semua trik-trik syaitan untuk mengembalikan kaum muslimin ke kemusyrikan jahiliyah. Ya. Kalau antum tanya kepada orang-orang yang sujud di kubur, di depan kuburan, kemudian mencium kuburan, antum tanya, siapa Rabb kamu? Mereka jawab apa? Allah. Ya, mereka juga mungkin sholat. Ya. Tetapi muskilahnya adalah ini, perbuatan inilah yang seolah-olah menghancurkan klaim Rabb saya adalah Allah. Nanti akan kita lihat bagaimana stepnya. Bahwasanya mengenal bahwasanya Allah Ta'ala lah pencipta kita, itu adalah hal yang sifatnya fitrah. Artinya, semua manusia itu diciptakan memiliki keyakinan dan pengetahuan bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Iya. Orang kufar Nasara, orang kufar Yahud, bahkan orang-orang musyrikun yang menyembah berhala pun, sebenarnya dalam gharizah mereka itu ada fitrah yang mengklaim atau menunjukkan bahwasanya yang menciptakan mereka, merizikkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di sini. Orang-orang musyrik yang memperstukan Allah mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb yang menciptakan dan memberi mereka rezeki. Akan tetapi tetap aja mereka menduakan.
Allah Ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Dan sungguh kalau kalian bilang bertanya kepada mereka, hey, teman-teman, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Begitu juga dengan banyak orang-orang muslimin sekarang, ya. Nah, Anda akan membacakan sedikit dokumentasi dari sekian dari kitab membedah tauhid uluhiyah bersama ulama mazhab Syafi'i. As-Sam'ani, ulama mazhab Syafi'i di abad ke-5 atau 6. Ya. Atau abad ke-6 atau ke-7, abad ke-6, ya. Berkata, sesungguhnya setiap orang dikembalikan kepada fitrahnya. Setiap orang dikembalikan kepada fitrahnya. Artinya apa? Asal dari orang itu berfitrah dan akan kembali kepada fitrahnya, terutama ketika di dalam masa-masa sempit. Ya. Tangannya jangan, tangan kiri jangan dijadikan sandaran. Tangan kiri jangan dijadikan sandaran. Duduknya syaitan. Sesungguhnya setiap orang yang dikembalikan, kalau misalnya setiap orang yang dikembalikan kepada fitrah, maka dia pasti akan mengetahui Rabbnya. Mengenal Allah itu adalah basic dan default setiap manusia. Maksudnya mengenal di sini dalam artian apa? Dia tahu Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yang merezekikan dia, menciptakan dia. Itu basic, default, semuanya tercetak dan tertabiatkan seperti itu. Ya. Makanya dikatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada lahiran kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Mungkin belum bisa ngomong, ya, bayi itu belum bisa ngomong dengan jelas tentang Allah. Tetapi seandainya seorang bayi dibiarkan begitu saja tanpa diajarkan agama Yahudi, tanpa diajarkan agama Nasrani, tanpa diajarkan apapun dari agama, pasti hatinya mengakui kelak kemudian, walaupun tanpa diajarkan, akan mengakui bahwasannya saya punya Rob, saya punya Tuhan, saya punya sesembahan, saya punya pencipta, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, coba aja. Ini ibarat seperti burung yang mencari rezeki. Burung mencari rezeki itu pernah enggak belajar dan melatih skillnya? Enggak pernah. Fitrahnya burung terbang. Terbang diajarin enggak sama ibunya? Enggak. Cari makan, jenis makanannya apa? Enggak. Ini semua hidayah fitrah semua ini. Sebagaimana manusia asalnya gitu. Cuma manusia ini kan bedanya, ya, dia akan terbentuk sesuai dengan environment dia, sesuai dengan lingkungan dia. Makanya kata Rasulullah SAW, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka bapaknya, kedua orang tuanya ini imma kedua orang tuanya langsung, atau gurunya, atau lingkungannya sekitar, atau siapapun yang mempengaruhi dia, yang menjadikan dia itu Nasara, yang menjadikan itu Yahudi, yang menjadikan dia Majusi, yang menjadikan dia berpaham ini, paham itu. Sekarang Anda tanya ikhwah sekalian, ketika antum doa dulu ketika kecil, antum minta sama Allah dan ada keyakinan di hati bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit, ya kan? Sampai sekarang itu enggak, atau ada perubahan keyakinan di hati antum? Sampai sekarang antum ketika doa selepas sholat misalnya, antum minta kayak gini kan? Berarti kok kayak gini meminta sesuatu kepada yang di atas, ya atau tidak? Kemudian diajarkan di beberapa madrasah tidak seperti itu, Allah tidak ada di atas arsy. Padahal fitrah asalnya manusia, fitrah asalnya muslim meyakini Allah Ta'ala fis sama, di atas arsy, di atas langit. Dan selesai, tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa ini, tanpa itu, sudah selesai. Tapi kemudian gara-gara lingkungan, ada beberapa madrasah yang justru mengajarkan kesesatan. Yang tadinya para muridnya asalnya tertabiatkan bahwasanya Allah Ta'ala ada di atas langit, sekarang ketika belajar ilmu kalam malah jadi apa? Melenceng. Ketika ditanya di mana ke Allah, jawabannya berbelit-belit. Ya, disebabkan apa? Lingkungan, pergaulan. Jadi lingkungan, pergaulan, pelajaran dan ilmu yang menyimpang itu bisa menjauhkan seseorang dari fitrah asalnya. Ya. Yang tadinya dia ada basic default fitrah sebenarnya menuju ke surga, gara-gara belajar kok malah apa? Malah jadi menuju terseret menuju neraka. Ini sebabnya apa? Imma karena niatnya tidak benar, atau imma karena gurunya salah, atau dia salah dalam mencari guru. Ya.
Baik, kemudian dikatakan oleh Sam'ani, itulah makna firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Kemudian ada ayat di surat An-Kabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ada orang-orang, mereka apabila naik kapal dan kapal tersebut goncang-goncang kena badai, baru mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Baru ketika itu mereka ikhlas. Baru ketika itu mereka keluar fitrahnya tuh. Maksudnya muncul fitrahnya. Ya, sebagaimana pernah Anda ceritakan di sini, mungkin di sini atau tempat lain, seorang ateis di kapal terbang yang mengejek seorang muslim yang jenggotan, ya, karena diajek Tuhan itu enggak ada, diajek-ajek dan menghina Allah Azza wa Jalla. Kemudian kapal itu goncang, ya, terkena awan atau apa badai mungkin sedikit, ya. Semua orang pada berteriak, khawatir. Dia si ateis ini juga berteriak-teriak. Sementara yang muslim tenang aja zikir. Padahal keadaan sudah mengerikan, tapi tenang zikir. Yang ateis ini kemudian tiba-tiba berteriak tanpa mungkin dia full 100% meniatkan itu, teriak dengan oh my god, ya Tuhan itu Indonesia. Padahal tadi baru bilang berapa menit lalu bilang enggak ada itu Tuhan, man, Tuhan enggak ada. Tapi setelah mendapatkan ujian, cobaan semacam ini, langsung keluar fitrahnya. Keluar fitrah, hati sebenarnya keluar. Dan itu semua, siapapun yang kufur dan ingkar sampai Fir'aun sekalipun, itu akan mengatakan semisal itu nanti di neraka. Semua akan mengatakan kepada Allah Rabbana. Walaupun, tapi mereka sudah terlanjur di neraka, orang-orang kafir ini. Fitrahnya baru keluar ketika itu. Nah, syukur-syukur kalau seseorang ketahuan fitrahnya keluar ketika masih di dunia. Akhirnya dia belajar kembali, bertauhid kembali, beribadah dengan baik kembali. Kalau fitrahnya baru keluar nanti di alam kubur gimana? Udah enggak ada. Atau fitrahnya baru keluar pas di neraka, baru nyaho sih, lagi pas di neraka baru tuh kebakar baru ya. Ya Rabbana, ya Allah, gitu kan. Baru sekarang tuh kalian ngomong ya. Dulu kemana aja pas di dunia. Nah, kita juga kadang-kadang jemaah sekalian bisa pelajaran dari ayat tadi Al-Ankabut. Ya, orang-orang musyrikun ketika mereka baru naik kapal kemudian kesulitan, baru tuh mereka ngakuin tuh Allah, minta sama Allah dengan ikhlas. Mungkin kita juga bisa teguran ini buat kita nih. Misal kita selama ini kerja duit banyak ya, lupa sama Allah Ta'ala. Sholat bolong-bolong, ya. Ngaji nggak pernah, ngaji baik, ngaji di pengajian maupun ngaji Al-Quran ya, terutama ya, lebih penting ya. Nggak pernah ingat Allah jarang-jarang, sholat bolong-bolong, doa juga boro-boro karena sudah kaya. Nanti pas baru bangkrut baru ingat ya Allah, baru tuh ya Allahnya baru keluar. Mungkin di antara kita pernah begitu jemaah sekalian. Hah? Mungkin dulu pas kita masih sekolah ya Pak. Pas sekolah, pas hari biasa bandel minta ampun, ngerokok sana ya, ngasok di sini, ngopi di sana, terus habis itu ke mall hang out. Ini yang tinggal di kota, yang tinggal di desa ya paling di sawah-sawah kali kan. Ya. Kan enggak tahu di antara antum siapa ya. Yang penting ada lah pokoknya. Nah, kemudian pas mau ujian semesteran ya, baru itu soleh. Ya, ada yang kayak gitu nggak? Ada, mungkin diantaranya Ana juga mungkin. Dulu ya pas biasa bandel, mungkin antum juga gitu mungkin ya. Pas ujian, wah solehnya masya Allah. Selesai ujian liburan semesteran, ya kembali jadi tanduknya keluar lagi, ya kan? Juga pas mau cari kerja ya, teman-teman, ikhwan sekalian jemaah, pas mau cari kerja tuh soleh banget antum dulu ya, masya Allah. Pas mau kerja melihara jenggot, atau pas mau cari kerja cukur jenggot, pas kerja melihara jenggot, ala kulihal, pas mau kerja minta da'ullah mukhlishina lahuddin, yaitu berdoa bermunajat kepada Allah, ikhlas banget itu. Pas sudah dapat kerja, gaji naik, udah lupa sama Allah, fitrahnya hilang. Entar pas dipecat, di PHK, baru kembali kepada Allah ya. Itu kita tuh, manusia tuh ya, ya kita menertawakan diri kita juga. Ya, tapi ala kulli hal itu jauh lebih baik daripada sebagian dari orang zaman sekarang. Cari pekerjaan, pergi ke dukun, pergi ke gua, pergi ke kuburan, pergi ke sungai buat
mandi malam di sungai tersebut karena berkhasiat ini itu. Oh, masya Allah tuh. Kalau dulu orang-orang musyrikun ketika mereka kesulitan langsung ke Allah, tapi pas lagi ke lapangan baru berbuat syirik. Sekarang banyak orang-orang muslim ya, maksudnya teman-teman kita, saudara-saudara kita bahkan, itu pas lagi kesulitan, pas lagi seneng, lupa sama Allah, berbuat syirik. Pas lagi kesulitan, lupa sama Allah, berbuat syirik juga. Bahkan lebih kenceng lagi perbuatan syiriknya. Fana'udzubillah. Ya. Nah, kata Imam As-Sama'ani rahimahullah, ketika mereka berada dalam keadaan yang gawat darurat, berputus asa dari pertolongan makhluk, ya berarti enggak ada yang menolong lagi, dan tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan sandaran mereka, muncullah ma'rifat fitrah yang ada pada diri mereka. Ini namanya ma'rifat fitrah. Ma'rifat itu artinya pengetahuan. Fitrah itu pengetahuan yang sudah menjadi default knowledge di hati kita. Itu udah default. Tanpa diajari itu sudah ada. Ibarat kalau antum kan ada sistem default, restore atau kembali ke sistem default, tanpa itu kan tanpa antum rancang ya kan. Antum kadang di Android misalnya aplikasi antum modif, terus habis itu bentuk-bentuk ini gambarnya, habis itu wallpapernya, terus ini itu kan antum modif ya, antum susun lah, tapi kemudian saya mau restore aja ke default setting gitu kan, atau settingnya ke default aja, ya udah habis itu apa yang terjadi, ke default. Antum tinggal klik restore, kembali ke default, selesai udah, tanpa antum berabe gini gitu, ya kan? Begitu juga dengan orang-orang ini ketika udah nggak ada lagi makhluk yang biasa diandalkan, ya restore ke default settings, ya kan? Gitu. Tapi begini ikhwan, yang namanya ma'rifat fitrah, yaitu mengetahui secara default Allah adalah Rabb kita, ternyata belum tentu bisa memberikan manfaat gitu aja. Sesungguhnya yang dapat memberikan manfaat untuk akhirat kita adalah ma'rifat kasbiyah. Jadi ada ma'rifat default, yaitu ma'rifat fitrah, ada ma'rifat kasbiyah. Ma'rifat fitrah itu pengetahuan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb kita, Raziq terhadap kita. Itu semua kita sepakat teman-teman sekalian. Tapi ma'rifat kasbiyah yaitu mengenal Allah yang tercermin di perilaku kita. Ini yang akan menjadikan modal untuk akhirat kita dan untuk kehidupan dunia kita. Kalau misalnya ma'rifat fitrah, jangankan manusia jemaah sekalian, monyet pun bisa punya ma'rifat fitrah. Burung yang mencari makan pun juga punya ma'rifat fitrah, yaitu tawakal kepada Allah dalam urusan mencari rezeki. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sehak-haknya tawakal, la razaqakum, pasti Allah Ta'ala akan merezekikan kalian. Kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah merizkikan thayr. Ya, yaitu burung. Burung pagi-pagi berjalan. Itu tawakalnya mereka. Ikhtiar dan tawakalnya burung-burung itu. Dan itu ma'rifat fitrah mereka. Antum tahu kan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Tapi kalian aja enggak ngerti tasbih mereka. Binatang pun bertasbih, kodok pun berzikir. Nah, itu ma'rifat fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi itu tidak memberikan manfaat untuk surga mereka. Ada kodok di surga? Antum pernah dapat riwayat kodok di surga gitu teman antum? Enggak ada. Karena itu maksudnya ini common fitrah. Itu semua orang terfitrahkan kepada sana. Yang mana pengetahuan tersebut kalau sekadar mengetahui itu tidak memberikan keselamatan di akhirat. Tetapi yang terpenting adalah di sini ma'rifat kasbiyah, yaitu pengetahuan yang tercermin di perilaku antum selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ma'rifat fitrah itu seperti ma'rifat ghoriziyah, yaitu tabiat.
Yang namanya tabiat itu, kalau tabiat manusia adalah mengetahui Allah Ta'ala pencipta kita, maka khalas. Tapi itu belum cukup. Bukankah orang-orang kafir, yaitu musyrikun di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah dulu, mereka itu mengakui Allah itu Tuhan mereka. Orang liberal mengakui Allah itu pencipta mereka. Ya, bahkan orang ateis sekalipun yang lisannya menihilkan atau menafikan adanya pencipta, itu yakin deh, ya di hati mereka tuh ada bilik kecil yang bersuarakan bahwasanya ada Tuhan di sana. Iya. Tetapi kalau misalnya pengetahuan itu tidak tercermin di keseharian kita, di realita kita, di kehidupan kita, di anggota tubuh kita, bagaimana beramal, maka ma'rifat ghoriziyah atau fitrah tersebut itu tidak bermanfaat. Ya begitu sekalian, ikhwan sekalian. Ya. Jadi tadi ada ma'rifat ghoriziyah, garizah itu fitrah, yaitu feeling, asal default perasaan manusia itu mengakui Allah Ta'ala itu ada. Tapi bukan itu yang kita serukan. Yang kita serukan adalah ma'rifat kasbiyah. Kasb itu amalan, perbuatan, yaitu pengetahuan tentang Allah yang tercermin di bagaimana antum beramal dan berbuat. Begitu. Antum lihat ahli maksiat orang minum khamar. Hah? Pecandu khamar, pas dia lagi sadar, antum tanya, Tuhan kamu siapa? Jawaban mereka apa? Allah. Tapi apakah dengan hanya menjawab gitu kemudian selesai, berarti mereka enggak dapat dosa khamar? Enggak. Karena ma'rifat kasbiyahnya, yaitu perilakunya, itu enggak mencerminkan pengakuan fitrah dia. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bisa naik disebabkan apa? Ketaatan, dan iman bisa turun disebabkan maksiat. Dan kalau yang namanya maksiat ya berarti diancam neraka kan? Walaupun belum tentu masuk neraka juga, tapi terancam masuk neraka. Ya nanti kebijakan Allah bagaimana mengampuni dia atau tidak. Ala kulli hal. Jadi jangan tertipu dengan sekadar mengakui Allah itu adalah Rabb kita. Tetapi kalau misalnya bergelimangan tetap dengan kesyirikan dalam ibadah, nah ini bahaya. Orang yang suka pamer dalam infaknya, dalam sedekahnya, pamer terus, ya, riya atau sum'ah pengen didengar namanya di tengah masyarakat. Dalam beramalnya, dalam kekhusyuan dia, dalam kezuhudan dia. Itu kalau antum tanya siapa Tuhanmu, pasti jawab Allah. Tapi ternyata bisa diseret nanti di akhirat disebabkan apa? Tingkah dia, perbuatan riaknya. Jadi tidak cukup mengakui Allah itu sebagai Tuhan, melainkan mana cerminannya, ya, di amalan sehari-hari. Fadal, Syekh. Banyak dari kalangan orang hakikat kerububiahan dan ketuhanan Allah atas segala sesuatu, yang pada dasarnya orang mukmin dan orang kafir serta para pelaku kebaikan maupun para pelaku keburukan juga mengetahuinya dan membenarkan keadaannya. Bahkan iblis dan para penduduk neraka juga mengetahui dan membenarkan hakikatnya. Nah, di sini lihat, kita akan mempelajari kenyataan bahwasanya sampai iblis saja mengakui Allah dan Rabb-nya. Iblis itu loh, iblis ya, yang membuat makar di mana-mana dan anak buahnya. Itu sampai tahu, mengakui, dan bahkan doanya mintanya kepada Allah. Lah ini kok ada orang namanya muslim tapi mintanya kepada selain Allah. Ini kan lebih kacau dari iblis dari segi ini ya. Iya. Nanti lihat nih, iblis minta tuh mintanya mohonnya sama Allah. Berarti ini lebih parah dari iblis nih, orang-orang nih yang mintanya kok malah ke setan. Setan aja mintanya ke Allah. Iya. Nah, ini malah mintanya ke setan. Nah, coba lihat, fadhol. Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah perkataan iblis dalam Al-Qur'an. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Rabbku, berikanlah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan."
Ya, terus terus. Dalam ayat lain, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyin. Enggak, jangan dipanjangin. La uzayyinan. La uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwi. Enggak, wa la ughwi annahum, jangan dipanjangin. Wa la ughwi annahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbu, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam ayat lain, Ola fabi izza tiga la'u la'u uyanahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam ayat yang lain, qala ara'aita allazi karramta alayya karramta alayya akhartani ila yaumil qiyamati la ahatani kanna durriyatahu illa qalila. Baik. Ya, sampai situ dulu. Ikhwan sekalian, nih lihat kenyataannya. Dulu iblis itu, iblis kan mbahnya setan. Sesetan-setannya setan ya iblis, ya siapa lagi? Tapi sesetan-setannya setan minta tolong ya sama Allah. Lah terus kalau misalnya manusia minta tolong kepada selain Allah, ini lebih setan daripada sesetan-setannya setan. Ya. Tapi ya itu semua karena makar setan juga, mereka minta kepada selain Allah. Lihat, iblis berkata, Robbi, mintanya kepada Allah, Robbi. Hah? Kalau misalnya manusia ada yang kekuburan, wahai kanjeng siapa? Padahal nggak ada orangnya. Tahu dari mana itu kok minta sama kuburan gitu loh? Mintanya kok sama yang isi kuburan? Tapi dia dulu waktu hidupnya dia soleh. Emang kamu lihat? Enggak sih, kata orang. Lah sih, gitu kan? Emang situ tahu ini bapak atau mbah ini yang di dalam kubur sedang diapain sama malaikat? Ya sedang dirahmati. So, tahu. Tahu dari mana sedang dirahmati? Mana dalilnya? Tahu dari mana kok orang ini sedang dirahmati? Kita enggak tahu orang ini sedang enak-enakan di kuburnya atau bahkan sedang diazab, kita enggak tahu. Ya. Kalaupun sedang dalam kenikmatan, udah beda alam sama sampean. Kalau misalnya kita bisa minta sama mayit di dalam kubur, itu terus apa bedanya alam dia malam kita? Gitu loh. Nggak bisa, nggak connected ke mereka. Itu kalau dia dapat kenikmatan. Nah sekarang ternyata yang di dalam kubur itu lagi diazab. Nah kan bingung. Ini orang misalnya bisa tahu ada orang di atas lagi doa minta sama dia. Saya aja lagi repot dicincang di sini, kamu malah minta sama saya. Ya kan? Makanya enggak masuk logika orang-orang yang bertawasul dengan orang di dalam kubur. Ya. Nah, sekarang iblis, ya Rabbku, wah masyaallah ikhlas banget itu. Ya, tulus banget iblis tuh minta sama Allah, minta supaya bisa nyesatin manusia. Ya. Lah kita harusnya jauh lebih sungguh-sungguh dibandingkan iblis ini. Berkata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah tangguh kepada saya sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwasanya iblis sampai sekarang masih hidup. Ya. Iblis sampai sekarang masih hidup, belum mati. Adapun anak-anaknya, kroco-kroconya yang mungkin mati kita enggak tahu. Tapi matinya jin itu kita enggak tahu. Gaib, ya enggak? Antum ngapain jin? Misalnya bacain jin, terus jin itu sekarat, terus antum bilang, oh final, udah mati, dead. You is dead, dah gitu. Emang yakin itu mati? Belum tentu, kita enggak tahu. Kan enggak lihat. Coba tahu sekarang kayak gini, terus kelihatan kayak mati itu. Taunya lagi ngopi dia di tempat mana, atau lagi ngapain, kakak kecil di mana, kita enggak tahu. Jadi urusan jin itu mati atau belum mati, udahlah, nggak usah diurusin. Ya kadang-kadang sebagian dari kita merasa, jin yang ada di saya, turun bapak saya sudah mati sekarang. Tahu dari mana udah mati? Ada yang ngabarin ke saya. Lah itu yang ngabarin itu jin lagi itu. Jangan-jangan dia yang ngabarin. Ya.
Ya. Kemudian kata iblis juga lagi bilang lagi di ayat lain Al-Hijr. Qal iblis berkata, "Rabbi, ya Rabbku, masyaallah. Bima aghwaitani, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ya udah sekalian ya Allah. Sekalian aja saya udah, karena udah sesat kayak gini udah sekalian dah. Saya mau nyesatin orang gitu kan. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena saya udah sesat, ya udah pasti saya akan jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Makin kemari makin kelihatan baik kan maksiat itu? Ya enggak? Makin kemari itu makin kelihatan bagus maksiat itu. Makin dipercantik. Ini kan pekerjaan setan dan anak buahnya. Ya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Tapi kemudian dikecualikan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, yang permasalahan hambamu yang ikhlas ini udah pernah kita sampaikan, ya. Udah pernah kita sampaikan di sini tentang keikhlasan ya. Masih ingat atau tidak? Masih ingat gantung cerita yang seorang laki-laki pura-pura jadi perempuan? Hah, itu yang diingat ya, bencongnya diingat tentu waktu itu. Jadi bencong kemudian bergabung dengan perempuan-perempuan lainnya, terus ada yang kehilangan mutiara kalau nggak salah, emas atau mutiara semacam barang berharga. Habis itu doa dengan ikhlas itu bencong itu, ya Allah jangan sampai saya tertuduh, insya Allah saya bakal berhenti dari kebencongan ini kalau misalnya saya selamat dari tuduhan. Akhirnya Allah selamatkan dari tuduhan, akhirnya berhenti dia dari bencongisasinya, ya gitu kan. Itu kita gara-gara ikhlas, ahli maksiat aja bisa Allah selamatkan tuh, karena ikhlas berdoa. Nah kalau misalnya antum ikhlas bukan karena maksiat, ikhlas antum karena ingin kebaikan, maka apa? Maka jadinya pasti insya Allah lebih mujarab lagi doanya gitu loh. Iblis aja doanya minta kebaikan dan keburukan. Apakah iblis minta Rabbana atina fiddunya hasanah? Enggak. Laghwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka semua. Doa sambil berkobar dengkinya tuh sama anak Adam tuh. Sama Adam alaihissalam dan nanti anak-anaknya. Berdoa dalam keadaan ngamuk, marah, dengki, sebel gitu. Tapi Allah kabulin enggak? Allah kabulin dengan hikmah ya, pasti ada hikmahnya. Nah sekarang antum kalau doa minta apa? Minta kebaikan dunia akhirat. Ya tentu kalau antum ikhlas lebih dikabulkan lagi. Tentu kalau antum minta rezeki supaya bisa menunaikan kewajiban nafkah lebih dikabulkan lagi. Iblis aja itu kok, masa antum mau kalah sama iblis? Ya Allah saya bakal kalah sama iblis. Jangan kayak ada orang yang sudah mati, orang liberal, gembongnya liberal yang banyak membawa kesesatan dan kebidaahan. Itu bilang makhluk Allah yang paling beriman adalah iblis. Wah, wong edan ini. Kok bisa gitu? Waktu itu kan Allah menyuruh semua makhluk, malaikat ya, dan jin untuk apain? Sujud kepada iblis, sujud penghormatan. Iblis enggak mau karena bertauhid. Gimana? Benar enggak tuh kalimat? Coba pikirin itu. Itu kalimat iblis juga tuh kayaknya itu. Iblis enggak mau sujud kepada Adam karena mengesakan Allah. Makanya enggak mau sujud kepada Adam karena itu syirik. Lihat tuh, lihat. Ini kalimat ini juga wahyu dari iblis juga nih buat orang tersebut tuh. Iya. Pembelaan terhadap iblis. Ah, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, iblis kalau doa mintanya sama Allah langsung. Tauhidnya kuat iblis itu. Iya. Bener gak tuh? Kalau kayak gitu kenapa kok gak ikut iblis aja sekalian gitu kan? Kenapa kok ikutnya Rasulullah? Iblis tetaplah kafir. Kenapa kafir? Walaupun dia berdoa kepada Allah tetaplah kafir. Kenapa? Karena sudah jelas nyata di hadapannya yaitu Allah Azza wa Jalla, tetapi tetap mengingkari dan membangkang kepada Allah. Ya. Beda dengan kita, kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita merasakan kenikmatan dari Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla, kebaikan Allah. Ya, efek dari kemarahan Allah kita juga merasakannya, tapi tidak melihatnya langsung. Nanti insya Allah semoga Anda dan Antum dan juga akhwat sekalian Allah Ta'ala rezekikan bisa melihat Allah Azza wa Jalla di syurganya kelak. Allahumma amin. Nah gitu, kemudian lagi-lagi minta dan bertawassul, bahkan nih lihat iblis. Di ayat berikutnya iblis menjawab, فَبِعِزَّتِكَ, demi kekuasaanmu. Dengan kekuasaan ini tawassul kepada sifat Allah. Lu lihat tuh, tauhid juga ini. Maksud Anda di sini bukan berarti kita mengislamkan iblis, bukan. Kafir iblis itu jelas. Ya, jelas kafir dan sumber kekufuran juga. Tetapi ini pelajaran buat kita jemaah sekalian.
Iblis minta langsung menyebut nama Allah Rabb. Kemudian iblis juga bertawasul atau menyebutkan sifat Allah Ta'ala untuk melancarkan kesesatan dia. Sekarang dukun-dukun mereka banyak memakai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah untuk melancarkan perdukunan mereka. Na'udzubillah. Nah, ini ikutan iblis. Lihat, iblis memakai nama Allah, memakai sifat Allah untuk memberikan makar kepada kaum muslimin. Ya, tentu ya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan dukun. Dukun kadang-kadang pakai nama Ain, Zai, Ya, Zai. Ya, Ain, Zai, Ya, Zai. Apa artinya? Ya? Ya, Aziz. Aziz nama siapa? Nama Allah bukan? Nama Allah. Misal aja. Kemudian, kertas, carikan kertas tersebut, tanam di kuburan, misalnya. Atau ayat, pakai kalam Allah, dijadikan huruf muqatta'ah. Hurufnya terpisah-pisah. Tahu huruf terpisah-pisah enggak? Misalnya kul huwallahu ahad, tulisannya enggak kul nyambung gitu enggak, tapi qaf, lam, ha, wa, dan seterusnya. Ini penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran, pertama. Terus, nanti kadang-kadang pasien disuruh apa? Taruh di tanah kuburan ini. Atau taruh di celana dalam kamu. Ya, benar. Ada yang kayak gitu. Supaya nanti kamu bisa sakti atau bisa ini, bisa itu. Iya. Lihat tuh. Makainya juga makai nama Allah kadang-kadang. Makai sifat Allah kadang-kadang. Makai ayat Al-Quran kadang-kadang. Tetapi ditujukannya untuk menimbulkan makar dan penghinaan. Maka hati-hati, kita jangan sampai menyalahgunakan ayat-ayat Allah. Dulu waktu anak di pesantren, ada sebuah tempat PlayStation. Ya, dulu pakai mainnya, nggak tahu sekarang namanya PlayStation apa-apa sih. PES ya. Dulu PlayStation ya, versi-versi yang jadul banget itu kan. Nah, di tempat main itu, anak ada di situ ketika itu, ya. Ya, teman-teman main, ya. Lagi liburan. Nah, pas anak di situ, kemudian penjaga PlayStation-nya ngomong ke anak, tahu anak-anak pesantren kan? Tapi yang ditanya anak, yang teman-teman gak ditanya. Mungkin lagi pada khusyuk mungkin. Ya. Anak ditanya, mas, saya minta dong. Minta apa? Minta ayat. Ayat. Ini kayak mau talaki gitu, kayak mau apa namanya, mau belajar ilmu gitu kan? Oh iya, ayat apa nih? Ayat ini saya, waduh, saya mas, apa ayat yang kira-kira bisa perempuan itu suka sama saya apa ya? Wah, ini saya, buat cewek, nah ini mah, buat jimat ini. Nah, saya anak bilang, nggak ada ayat kayak gitu. Mas, saya ini nggak ada yang mau sama saya mas, gimana ya caranya? Bacaan apalah mas yang supaya perempuan itu nempel sama saya itu mas, gitu. Orang Jawa. Dan bilang gak ada seperti ini. Kalaupun nanti dia ada-ada kan, jadi ada. Tapi kan yang membantu adalah setan dan ini kebid'ahan jelas. Dan bisa menjadi menjurus kepada kesyirikan. Iya. Udah, urusan apapun. Antum misalnya menempelkan jimat berbentuk ayat. Ya, seperti vampir-vampir itu. Ya. Nah, itu juga kebid'ahan kan. Enggak dianjurkan dalam Islam dan enggak ada anjurannya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, gunakanlah ayat, manfaatkanlah ayat sebagaimana normalnya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Selesai jam 13.00 pas waktu. Nah, kan? Nah. Baik, sekian dari ana, insyaallah kita bertemu lagi pada Rabu pekan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini buat antum, Syekh. Buat antum. Ya mau dua-duanya, mau satu kasih teman atau satu di enggak, terserah antum. Tapi pada belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.